Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gua di studio RG. Wah. Di studio RG ini kita akan main game, oke? Yaitu game Factor yang akan naik-naik ke puncak gunung itu, oke? Langsung aja kita play gamenya. Dan sekarang gua akan cobain Bapak Vektornya. Ketonton dulu bro, gua gak suka kalau lewat-lewatan tuh. Jadi, di episode pertama ini sepertinya cuma tutorial doang. Tutorial doang, jadi easy peasy. Oke, jadi ini bisa sprint, oke okay? Guys, bisa pakai teknik juga. Dan kalau finishnya tuh seperti kita itu masuk ke ruangan dan itu langsung ditutup gitu loh pintunya, jadi sip anjir loh, oke okay? Yang store kedua itu kita harus memakai dua trik, yaitu spin vault sama tip vault, oke? Supaya dapat bintang 3. Jadi kali ini tuh kita seperti di apartemen-apartemen gitu. Oke, kali ini kita masuk ruangan. Nah ini spinny vault. Juga habis ini kita akan sprint. Pasti kalau habis mau sprint tuh kita lompat. Oke, habis itu kita lakukan teknik tip vault. Nah, btw guys, kalau kalian mau tanya gimana kalau buat nemuin kotak-kotaknya itu, kotak-kotak yang melayang itu kalian itu berguna itu untuk mendapatkan bintang 3 bro. Oke, alhamdulillah kita dapat bintang 3. Kali ini ke reverse vault sama jump drop, tumble, spinning vault sama reverse vault. Langsung aja kita play bro. Oke. Okay. Oh, kali ini kelihatannya itu seperti di pabrik-pabrik bro. Karena di atap-atap itu kan selalu ada kayak kabel-kabel gitu loh. Enggak paham? Bodoh amat. Anjing. BTW di yang episode kemarin yang gua nunjukin Kamehameha itu, nanti gua akan coba untuk ngelakuin jurus Kamehameha
dan tombolnya itu di kiri bawah bro. Oke, kalian bisa lihat itu yang kiri bawah. Aduh, gak bisa nangkep. Jadi selain kita itu bisa mendapatkan koin, kita harus memakai tekniknya supaya apa, supaya kita bisa dapat bintang 3. Oke. Oke, sudah. Oke, kita tidak dapat bintang juga, gak apa-apa, karena gua itu mainnya itu slow dan gak mau yang kasar-kasaran itu. Oke, story keempat. Oke, black flip. Oke bro, jadi gua minta saran kepada kalian ya, komen di bawah apakah gua itu harus pakai bajunya Bapak Vector itu seperti topi, celana sama yang lain-lainnya itu atau tidak bro. Oke, jadi kalau kalian tuh mau lompat setelah sprint ya, kalau kalian nggak tahu sprint itu adalah lari. Setelah kalian lari itu, kalian tuh harus lompat tuh seperti di ujungnya banget bangunan tuh, ya, seperti itu tadi. Supaya kalian tuh bisa mencapai, nah kalau kalian lompatnya segini bisa. Tapi ya ada beberapa, box tadi yang gua kelewatin, mungkin dapat bintang 2 please. Story kelima, style fall. Oke. Jadi kemungkinan besar setelah gua main Bapak Factory ini, gua akan mainin yang versi setelah gua tamatin Bapak Factory mulai downtown sampai ke parking park itu ya. Gua akan coba main ke dan Bapak Security. Oke, BTW guys, buat kalian yang suka dengan channelku, silakan subscribe, dan channel ini tuh akan update atau selalu membuat konten pada setiap Jumat. Oke. Congratulations. Story 5. Oh. Apakah ini story 5 cuma? Kita lihat dulu story 6 itu cuma kita bisa. Oke, kita butuh 10 bintang sedangkan kita cuma dapat 9 bintang. Coba gua farming aja ya. Everybody ask me how I know. I probably demonstrated, told me so. Everybody ask me how I know.